Aku tok komando. Kerja aku lebih penting dari semua tai. Kerja penting. Diri sebilik tetap saum serta. Alai Meli. Ana ngira pasal aku. Negara Bendung berguna kedek dia tok. Alai Meli. Bagaikan kisah dongeng, tidak ramai yang mengetahui tentang seorang pahlawan negara yang secara berseorangan telah melindungi rakan-rakan seperjuangannya yang cedera ketika serangan hendap oleh 50 orang tentera komunis. Jadi, pada video kali ini, kami akan mengupas serba sedikit tentang siapakah Dato' Awang, bagaimana dia secara berseorangan melawan 50 orang askar komunis dan apa pengiktirafan yang diberikan kepada beliau. Tetapi sebelum itu, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan menekan butang subscribe, like video ini dan aktifkan semua loceng supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Anda sedang menonton Jared Joe Channel. Untuk bahagian pengenalan ini, admin minta bantuan sahabat admin yang tidak kurang hebatnya iaitu John Rambo untuk menjelaskan serba sedikit tentang biodata Dato' Awang. Dipersilakan. Terima kasih admin Jared Joe Channel yang handsome. Nama penuh mendiang adalah Dato' Awang Anak Raweng dan beliau lahir pada tanggal 20 April 1929. Merupakan anak seorang petani, beliau berasal dari Nanga Sekrang, Simanggang atau kini lebih dikenali dengan nama Seri Aman di negeri Sarawak. Beliau pada asalnya bertugas sebagai salah seorang ahli pasukan Iban Trekkers Sarawak. Selepas itu, Dato' Awang dihantar pula untuk berkhidmat bagi rejim Worcestershire pada tahun 1950. Baiklah, terima kasih John untuk bantuan bahagian pengenalan itu tadi. Sama-sama bosku. Seterusnya, kita pergi pula kepada kisah yang umpama dalam sebuah filem Rambo. Memetik laporan The Star pada 30 Oktober 2014 pada jam 9 pagi, 27 Mei 1951, Dato' Awang dan 20 orang rakan sepasukannya ditugaskan untuk menjaga kawasan hutan di Keluang, Johor daripada pihak komunis. Tiba-tiba, mereka kemudian diserang hendap oleh lebih kurang dalam 50 askar komunis yang telah menyelinap masuk ke dalam hutan tersebut tanpa mereka sedari. Serangan hendap tersebut mengorbankan 3 orang askar British, 2 lagi cedera parah dan beliau sendiri pula cedera di bahagian paha. Walaupun cedera, Dato' Awang tidak cuba lari. Malahan beliau sempat untuk menarik seorang askar British iaitu Griff Hughes yang cedera untuk berselindung. Menurut beliau, jika kita mati, kita patut mati dengan berjuang. Semangat juang yang tinggi ditunjukkan oleh Dato' Awang. Beliau kemudian mengambil semula senjatanya yang jatuh dan berselindung di tempat yang sesuai untuk melindungi semua rakan seperjuangannya yang cedera. Dato' Awang kemudian berbalas tembakan dengan askar komunis selama lebih kurang 40 minit. Selepas itu, sekali lagi beliau terkena tembakan dan kali ini di bahagian lengan pula. Tetapi, tidak berputus asa, Dato' Awang mengambil bom tangan daripada beg kecil rakannya dan mencabar ke semua askar komunis tersebut untuk menyerang dia. Askar-askar komunis tersebut yang telah bertempur selama 40 minit dengan beliau membuat keputusan untuk berundur. Setelah melihat keberanian yang ditunjukkan oleh Dato' Awang, keberanian beliau tersebut telah menyelamatkan nyawa rakan seperjuangannya. Baiklah, Min telah berkongsi serba sedikit tentang latar belakang Dato' Awang dan juga kisah dia melawan 50 orang askar komunis. Kini kita beralih pula kepada bahagian anugerah yang diterima oleh beliau. Kisah ala Rambo beliau tersebut menjadi sebuah mulut ramai pihak sehingga ia turut sampai ke telinga Ratu British ketika itu, iaitu Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth kemudian menganugerahkan Dato' Awang dengan anugerah keberanian George Cross. Untuk melawan semua, anugerah George Cross adalah anugerah kedua tertinggi selepas Victoria Cross yang diberi di atas keberanian dan sikap wira oleh seseorang semasa dalam keadaan yang sangat bahaya. Anugerah tersebut kebiasaannya diberi pada askar-askar negara di bawah jajahan pihak British. Beliau juga turut dianugerahkan Panglima Setia Bintang oleh negeri Sarawak yang membawa gelaran Dato', Pingat Jasa Malaysia dan juga ijazah
kehormat sarjana pengajian strategik oleh Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Wira negara ini menghembuskan nafas terakhirnya pada September 2020 yang lalu di kediaman anaknya di Taman Padri Seri Aman, Sarawak. Begitulah kisah seorang pahlawan Ivan Tracker yang menjadi legenda di atas keberanian beliau. Baiklah, sebelum saya mengundur diri, jangan lupa untuk belanja min like bagi video ini sebagai mengenang jasa Dato' Awang Anak Raweng. Subscribe bagi yang belum dan share video ini ya semua. Jumpa anda di video kami yang seterusnya. Bye-bye.